saya happy dengan panggilan saya sebagai imam. Saya tidak pernah iri dengan Pak Jun maupun Mas Risang, Mas Kris. Saya tidak pernah iri. Itu panggilan penjenengan, ini panggilan saya. Dan saya tidak pernah merasa diri lebih kudus dan lebih hebat. Sama jalurnya. Yo nek podo-podo matine sing mlebu surga dhisik mestine romo sik ya. Lah jenet pintunya itu sempit satu-satu. Romo sik nek pendeta mlebu murine kan ono, rombongane kan ono, bojone, anake, pembantune ya, maka romo kan sendiri ya toh. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari, karena yang menjalani nyun sewu nggih Pak Jun. Yang menjalani kan mereka. Jubuan Maike. Baik. Bapak Ibu setuju bahwa pernikahan itu karya Tuhan? Setuju ya? Karunia, karena perkawinan itu karya Tuhan, maka perkawinan itu sekali seumur hidup. Ya, saya percaya bahwa teman-teman, saudara-saudariku GKJ juga setuju demikian. Apa nih Pak Pendeta nih? Pasti setuju menikah sekali seumur hidup. Kalau ada aturan baru, pendeta boleh menikah lebih dari sekali. Setuju, cocok ya. Ini mlebu neraka kono ya. Ya. Aku ora wis trimo kok ngono sing wis pisan kok isih tambah. Itu kan ndak adil loh. Pendetane mungkin berpikirnya jatahe Romo tak pek, jatah-jatahe payah tenan ini pendeta, Pak Pendeta ini ya. Ngaten ya Pak. Iki koyo stand up komedi. Baik. Pernikahan itu tidak bisa pernikahan itu sekali seumur hidup karena itu karya Tuhan. Karena itu dirancang oleh Allah sendiri sekalipun itu dipercayakan kepada manusia. Maka dasar pernikahan adalah cinta Kristus kepada gerejanya. Apakah Tuhan Yesus bisa berhenti mencintai gerejanya? Tidak bisa. Apakah Yesus bisa berhenti mencintai penjenengan? Tidak bisa. Kalau Yesus tidak pernah berhenti mencintai kita, maka adil kalau kita juga tidak boleh pernah berhenti mencintai Yesus. Eling, pernikahanmu itu seperti itu. Wes delokan sik mumpung durung diberkati Pak Jun karo Romantri. Yakin ra kowe ndelok potongan kaya ngene iki pilihanmu. Mbok delok sik lho, mbok delok sik. Delokan sik. Kowe iki ra meng guyang-guyu tok kowe iki. Ayo to, delok sik. Maike cedake. Kamu yakin dengan pilihanmu? Kamu lihat dulu. Iya, saya yakin. Pacaran pirang tahun? 6 tahun. Tidak pernah merasa menyesal memilih kaya ngene iki. Tidak, Romo. Tidak. Mengapa kamu memilih dia? Ya, karena coba kalau kamu lihat, kamu berdiri sini. Berdiri. Iso ngadeg to? Sini. Salah dhewe milih aku. Delokan bojomu, delokan kayak Pak Pendeta Kris karo Pendeta Risang. Bagus ndi? Ayo. Kowe entuk nesu karo aku lho, weh. Kowe sing njaluk aku kok. Ki delokan sik to. Lihatlah. Bagus iki jujur seorang wanita. Ayo. Maike cedakno. Tetep ganteng Rizal. Hah? Tetep ganteng Rizal. Oh. Napa? Mripate beruwet. Pi, pendeta sing ngendika lho, mripatmu beruwet. Perlu tak sebul apa piye? Ya, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saya rasa ketika orang itu berrelasi dengan lawan jenis, sebenarnya tidak ada istilah, saya berulang kali mengatakan tidak ada istilah cantik, tidak ada istilah ganteng sebenarnya. Sing ana kuwi istilahe seneng. Nek wis seneng, bentuke kaya ngapa tetap menerima. Hah? Tetap menerima. Tetap baik. Bagus. Meskipun tidak realistis. Ora tenang wae. Tenang kowe rasa. Kerasa kemeringet kowe ya.
Mungkin umat GKJ kaget, ini romone romong genah apa orang, orang genah romone. Saya baru 18 tahun menjadi imam, jadi belum mati, jadi belum setia kepada Yesus seumur hidup ya. Baik, yakin ya, jadi ini yakin. Pilihanmu. Ya. Ya, apa alasanmu memilih Rizal menjadi sekali seumur hidup lo? Alasan rohani dan alasan jasmani. Jasmani sih, oh, iya. Sing mbok delok api Rizal ya apa? Ayo kok bisa nonton. Iya. Rizal itu baik banget sama saya. Sing mbok delok iya. Ki lho, sing mbok delok jasmani. Iya, ganteng. Ragawi. Ganteng. Iya. Oh. Apa mripatku sing salah ya? Batine Rizal dalam hati. Salah dhewe milih aku. Ya. Kalau rohaninya apa, Mbak Ela? Ya, karena dia baik dan saya yakin ini adalah berkat dari Tuhan. Berkat dari saya. Tuhan. Yakin? Yakin. Dalam suka dan duka lho iki. Ora main-main lho iki. Kamu tidak akan kecewa? Tidak. Terus. Kecewa rawe? Tidak Romo. Tidak ya? Ya. Kau nak ngasih kurung kowe ini ngerasani bojomu ini ngon koncomu apa ya? Ini berarti sudah meludah ditelan kembali. Oke? Ya. Kamu yakin bahwa kamu bisa membahagiakan taat pada Rizal? Ya, bisa. Karena jemaat umat taat pada Tuhan sebagai wujud cinta. Tuhan lebih dulu mencintai. Berarti dasarmu hormat dan taat pada suamimu adalah karena Tuhan. Cinta Tuhan. Iya. Berarti kalau dalam pendampingan suami istri itu ada bahasa yang diambil dari Yohanes 15 ini. As I have loved you. Past tense. Seperti sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Dasarnya itu. Jadi Anda ini tidak hanya khotbah untuk homili untuk mantan berdua, tapi untuk penjenengan semua yang berkeluarga. Jadi kalau Anda mencintai suami Anda, itu dasarnya bukan supaya suami merespon. Dasarnya bukan itu. Dasarnya teologis. Yaitu karena Allah, Tuhan Yesus lebih dulu mencintai aku. Orang yang sudah selesai dengan cinta Tuhan yang untuk dirinya, dia sudah mengamini, maka ia bisa menarik orang lain untuk mengasihi sebagaimana Yesus mengasihinya. Kowe iki paham apa ora tak aku omong ngene iki? Iya. Aku sinau 10 tahun lho iki omong ngene iki. Kowe linggo, ya. Gantian kowe, ngatek kowe. Munggah kene kuat ra? Kuat apa? Ya. Maksudku nek ngene gen iso mbandingke. Bagus ndi romone karo bisa. Tapi kalau saya orang mengatakan saya ganteng, saya bagus, saya gagah dan semacam tidak efek untuk saya, ya karena hidupku hanya untuk Tuhan. Apusi wae ya. Ya jadi kamu yakin dengan pilihanmu? Yakin Romo. Tidak akan terbatalkan. Tidak Romo. Sudah dipikir benar. Sudah mantap. Orang tua setuju penjenengan punya menantu Mbak Ela? Setuju Pak. Pak Muda Makin, ya. Tadi Pak, iya Pak Muda Makin toh. Tadi Pak Jun mengatakan ngerasani jenengan kalih kula, ngerasani apik. Iki kok muda kok makin ono kok adanya itu tua makin tua. Oh, makin muda ya. Oke, baik. Oke. Setuju penjenengan Bapak Ibunya Ela tidak berkeberatan, cenderung mendukung, memutuskan untuk merestui. Oke. Meskipun berkat orang tua itu kedua, minta maaf. Yang pertama adalah pilihan bebas Ela dan Rizal. Kamu lihat Ela, jujur sama saya, iki pacar keberapa dalam hidupmu? Jujur, racun tak boleh. Kedua. Ya, Romo. Kedua. Terus yang pertama putus baik-baik. Ya, secara baik-baik Romo. Baik-baik. Pacar pertama pernah kamu cium enggak? Belum pernah Romo. Eh? Belum pernah. Tenan ra. Beneran. Nek Ela mbok cium belum? Cuman tangan aja Romo. Tangan. Oh, iki jujur Romo. Alirannya aliran pendeta iki.
pendeta apik tenang penjenengan ki ngoten niku Pak. Guyang guyu wae Pak Jumret mau. Serius lho niki Pak. Karena menurut saya kalau saya mempersiapkan perkawinan itu banyak orang pacaran itu kadang-kadang tidak tahu batasnya. Sing nyawang kuwi medhek wedi ngegirisi sing nyawang. Tapi sing lakoni kerap kali santai tenang-tenang saja. Ini sekaligus parenting untuk para orang tua. Panjenengan harus dialog dengan putri panjenengan kalau sudah dewasa. Bukan dihakimi tapi diajak dialog. Wis ndek pacar lho, Nduk. Dereng kok wis ya ora. Oh, mboten napa-napa. Pacarku telu, Bu. Wah, apik. Ibu mbiyen 5 misalnya gitu. Jadi artinya anak itu tidak bisa hanya didampingi ketika mau menikah, tetapi harus sudah dikaruhke, karuhke. Tahu karuhke? Dikaruhke itu diperhatikan, diajak omong, diberi ya diberi care gitu ya. Jadi diberi curahan perhatian, apalagi kalau anak gadis perempuan, ya. Apa yang membuat kamu memutuskan alasan rohani? Deloan kae lho, deloan ngono. Dia baik dan mungkin Tuhan sudah mempertemukan. Aja mungkin. Dan kamu ndak kamu yakin ndak mau menikah ini? Yakin, Romo. Aja nggo enggak mungkin, mungkin iki mesake iki tenanan. Ela itu sungguh-sungguh lho. Kamu jangan mungkin sebagai pria harus tegas lho. Iya, Romo. Dia baik dan Tuhan mempertemukan saya dengan Ela untuk ke jenjang yang serius, Romo. Serius. Ya, Romo. Menikah. Serius. Kamu yakin bisa mencintai dia sampai mati? Yakin, Romo. Nek ra mati-mati? Terus dicintai, Romo. Ah, begitu. Piye to iki bahasane? Mas Risang guyang-guyu terus ket mau ya. Romandri ra serius. Ingat, ada tiga kata kunci. Seorang suami harus bisa menjadi pusat paling tidak potensi harapan bagi istri. Seorang suami harus bisa menjadi teladan kasih bagi istri dan nanti anaknya. Seorang suami harus bisa menjadi teladan iman. Eleng lho, sembahyang mulu ya. Sergap lho ya. Biasanya yang putri yang lebih sergap. Saya tidak pernah mempersoalkan kalau pasangan beda gereja, beda agama harus jadi Katolik atau tidak saya. Saya cenderung Romo yang moderat. Saya lebih memahami, mengerti. Kok emang jadi Katolik karepmu, orang jadi Katolik karepmu. Pikiran saya begitu. Karena ini pribadimu. Kalau kamu menjadi Katolik tapi terpaksa, tidak ada gunanya. Agama itu ada kita di dunia. Tapi yang penting adalah jeruani imannya, hatinya bagaimana. Ya. Kamu pengen punya anak berapa? 2 Romo. 2. Kau pengen punya anak berapa? 2. Bapak Ibu kita dukung ya, 2 2 tambah 4. Kapok mukapan Dewi. Wis kono wae linggo kono. Mungkin dalam hati Anda Romo kok bisa omong tentang macam-macam lah. Saya kan punya keluarga, Bapak Ibu saya. Kakak saya menikah saya yang memberkati. Saya akan melihat dengan mata kepala, pundak, lutut, kaki semua saya lihat. Saya bisa melihat kadang miris ketika sebagai pendamping keluarga ada Pak Sutri itu istrinya datang suaminya itu melakukan penganiayaan. Itu masih ada di Jogja. Atau ketika ternyata suaminya tidak sungguh-sungguh mencintai istrinya karena suaminya minta maaf ya, saya harus omong di sini. Ternyata suaminya gay. Jadi dia mencintai istrinya sebagai sebuah status. Maka kalau dasarnya Yohanes 15, sebagaimana aku telah mengasihi kamu, inilah perintahku. Ini perintah dan tidak menurut saya tidak boleh hanya sebagai sebuah perintah, tetapi sebagai sebuah way of life, jalan hidup kita. Kalau Anda mengatakan banyak keluarga berkonflik, tetapi banyak keluarga pula setia sampai sedo, sampai wafat, dan itu mungkin, ya itu mungkin. Maka Rizal dan Ela ingat, milih sendiri,
memutuskan sendiri. Maka di sini kelihatan ciri kamu tidak lagi hamba. Karena kamu milih sendiri. Nek hamba itu dipilih ke kamu milih sendiri. Kamu tidak dipaksa orang tuanya Rizal toh? Tidak toh? Tidak dipaksa orang tuanya Ela toh, Rizal? Kowe ndelok kene kok ndelok ngene-ngene kuwi. Kowe ketok kowe mikir apa kowe? Pas suguhane wis pas-pas, enggak usah. Jadi yakin dan ingat ini baru pintu gerbang yang menjalani. Pak Jun sudah menikah berapa tahun Pak Jun? 27 Bu Jun yang mana nih? Itu yang merah. Oh, yang merah toh. Oh, saya pikir yang belakang-belakangnya yang lebih muda. Oh. 27 tahun kok kuat? 30 deh, Rong. Piye toh? Pas sudah pensiun lupa 30. Jangan-jangan dengan ini 27 dengan ini. Ben mbokne kekaji aku wani wae. Pinten Bu? Bu Jun. Hampir masuk 31 tahun. Kok bisa kuat Pak Jun dengan istri? Yohanes 15. Bu Jun mboten nate protes dengan suami? Pernah merasa menyesal punya suami sepotongan seperti ini? Salah dhewe aku sing kon khotbah. Selalu bersyukur. Oke, ya. Ini kesaksian. Lihatlah Pak Pendeta yang berkati. Tidak pernah berpikir untuk bisa. Anak-anak sudah mentas. Itu kan masa adus terus atau mentas? Oh, ini putrinya toh. Menang wae, Mbak. Ya, ingat itu. Ini panggilan kebaikan, kekudusan dan kekasan pernikahan adalah justru dilihat dari ketika kamu masing-masing memutuskan untuk memilih dan kamu menyatukan pilihanmu itu sebagai karya Tuhan. Jadi jangan berpikir iso ora yo, iso ora, dan jangan pernah berpikir bahwa pernikahan ini kemudian membuat kamu menjadi lebih baik dari kemarin. Tidak, pribadi Rizal yang sama, pribadi Ela yang sama. Tidak bisa tidak harus saling mengalah. Nek sing siji munggah tensine, sing siji kudu mengalah. Tidak bisa. Dari pengalaman kalau pas konflik sing ngalah sapa? Tak delok wajah aku wis ngerti. Sing ngalah sapa? Kowe, Ela dengan Rizal ini kira-kira siapa yang lebih banyak luwes cerewet sapa? Kamu toh? Iki nanti banyak perkawinan dan ini sepertinya milenial bahwa putri-putri sekarang tuh lebih dia cenderung dominan gitu ya. Itu tidak salah, tidak dosa. Karena ini peralihan. Ini yang suami istri di sini, suami istri juga saya lihat ibunya sedikit lebih dominan. Sepertinya ini juga sedikit lebih dominan. Betul? Betul mantok, betul? Betul. Ini juga tidak bisa tidak. Ela pasti lebih dekat dengan bapak, ibu. Saya pikir dekat dengan bapak. Biasanya kalau orang dekat dengan ibu sifat ikut bapak. Penjenengan apa namanya renungkan. Kalau seorang anak dekat dengan ibu, dekat dengan bapak, sifatnya dekat apa ikut ibu. Direnungkan dulu aja. Karena pasti Ela akan mencari pendamping yang karakternya kurang lebih seperti Rizal, dan Rizal pasti akan mencari pendamping hidup yang seperti iki sapa Ela ini. Pasti. Karena kamu merasa nyaman. Kalau podo karakternya itu hebatnya Tuhan itu mempertemukan kalian itu hebatnya itu luar biasa. Ini karya Tuhan betul. Maka wis suwe iki. Maka saya berharap Anda tidak mengecewakan Tuhan, tidak mengecewakan kami semua. Jadi Yohanes 15 ini tolong dipegang. Seperti aku telah mengasihi kamu. Semoga iman, harapan dan kasih selalu hidup di dalam diri Rizal, di dalam diri Ela. Provisiat, Tuhan memberkati sekaligus menyertai. Amin. Amin.